Untuk makluman yang berhormat, kes kanak-kanak tidak diketepikan sepanjang tempoh PKP dan JKM sentiasa memastikan kes kanak-kanak diberikan perhatian yang sewajarnya dan dapat dilindungi. Jika PKP dilaksanakan semula, perlindungan kepada kanak-kanak akan tetap diutamakan kerana ianya akan melibatkan proses yang panjang, terutamanya dalam proses menyelamat penempatan kanak-kanak dan juga pemantauan. Kementerian mengambil maklum dan mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat atas keprihatinan tersebut dan akan memastikan pengecualian diberikan kepada pelindung dalam melaksanakan tugasan tambahan sepanjang PKP. 15999. Okay. Jadi YB 15, boleh bagi tahu kepada rakyat di Batu Kawan talian kasih, nombor telefon talian saya kasih. Saya dah maklumkan. Just buat masa ini fokus saya adalah terhadap kenyataan yang Yang Berhormat Menteri buat bahawa tidak ada apa-apa masa atau tempoh bahawa talian kasih ini diberhentikan. Tetapi mungkin Yang Berhormat Menteri lupa bahawa untuk 2 minggu tiada apa-apa talian kasih yang telah dibuka pada masa tempoh PKP. Dan disebabkan itu, apabila mana-mana orang menelpon 15999 ini, ada dapat recorded voice message yang menyatakan semua talian akan divert ke 999. Dan pada masa itu, ramai daripada ahli parlimen di sebelah sini, ramai aktivis-aktivis NGO dan juga masyarakat umum di sana telah pergi ke social media, telah tag Yang Berhormat Menteri juga, telah tag Kementerian Yang Berhormat Menteri juga, telah tag JKM juga untuk bertanyakan mengapa perkhidmatan talian kasih ini diberhentikan untuk 2 minggu. Kalau kata betul ada kitaran keganasan rumah tangga yang meningkat dalam tempoh PKP, maka pada masa itulah keperluan untuk talian kasih dibuka tetapi ditutup. Tapi lepas dapat hentaman yang teruk dalam media sosial, Yang Berhormat Menteri sendiri keluarkan kenyataan mengatakan, oh, talian kasih sudah di reinstall. Saya ingin mendapat penjelasan mengapa perkara ini berlaku. Saya sendiri telefon, saya pasti ramai ahli parlimen sini ada call untuk tengok betul ke tidak apabila orang buat laporan di social media. Saya mohon penjelasan dan juga jaminan perkara ini tidak akan berlaku lagi. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri, maafkan saya. Sebab itulah saya melontarkan soalan itu tadi. Kerana perkara ini telah pun menjadi perkara yang serius, yang wajib diberi perhatian. Di mana selepas aduan dibuat dalam laman sosial dan kenyataan-kenyataan dikeluarkan oleh Yang Berhormat di sebelah sini, barulah kita lihat bahawa perhatian diberikan dan talian ini dibuka semula. So Yang Berhormat sekarang, Speaker, ini adalah penting. Yang Berhormat sekarang sedang memberi jawapan sebagai seorang menteri di atas fakta yang tak betul. This is very important. This could be misleading the Dewan. So ini adalah perkara yang saya, dan ini saya tak mau bermain, kita tak mau bermain politik. Ini adalah isu kebajikan wanita dan kanak-kanak. Okey, tak ada. Kita tak main politik. Kita nak cakap perkara yang sebenar. Boleh saya jawab? Ya, silakan. Tapi adakah betul talian itu telah ditutup? Terima kasih. Yang pertamanya, Tuan Speaker, kita tak ada sampai tutup 2 minggu talian kasih. Saya tak ingat sebab saya sendiri berada di kementerian ketika itu memastikan bahawa talian kasih ini dibuka dengan segera. Kerana pada hari pertama itu saja kita ada buat penyelarasan bersama dengan MKN untuk menggunakan satu nombor untuk segala urusan dalam waktu PKP, di mana kita juga telah meminta supaya talian kasih ini terus dibuka. Saya rasa tak ada sampai 2 minggu. Rakaman saya minta Batu Kawan Yang Berhormat Menteri untuk semak semula kenyataan tersebut. Rakaman suara menyatakan 2 minggu, 18 Mac hingga dalam 31 pada masa Mac yang sama juga kami menerima. Rakaman, saya rasa kita benarkan Yang Berhormat Menteri memberi penjelasan kerana persoalan telah dibangkitkan, ya. Silakan. Kita telah pun, ya, seperti yang saya maklumkan tadi, kenyataan itu tidak benar sampai 2 minggu kerana kita telah pun memastikan bahawa talian kasih itu mendapat telah dibuka dan saya ada fakta-fakta berapa panggilan yang kita terima. Mengapa ditutup setiap hari? Mengapa ditutup? Mengapa ditutup? Saya rasa telah dijawab. No, Datuk Speaker, soalan tu belum dijawab lagi. Mengapa ditutup? Mengapa saya diberhentikan? Saya rasa menteri telah menjawab tadi mengatakan mengapa bahawa ada benda yang tidak jelas. Tolong dengar saya cakap sekejap. Tolong. Saya rasa menteri telah menjawab tadi terdapat apa tu percubaan untuk menyelaraskan ke satu nombor sahaja. Ya. Dan kemudiannya dibuka, ya. So, soalan tu telah dijawab.
Yang Mohd Menteri tolong teruskan. Minta maaf, Tuan Yang Ketua, ada beberapa perkara tak jelas. Rakaman suara menyatakan 18 hingga 31 Mac. Tapi ketika ada, itu begitu ada ramai orang yang menelefon. Macam saya katakan tadi, 96% berkisahkan tentang mereka yang terjejas. Jadi ketika itu, kalau kita comparekan ya, panggilan-panggilan yang kita terima sebelum dan semasa PKP, jumlahnya begitu melonjak tinggi. Dan kita terima sebagai contoh, pada bulan April kita terima sampai 20,305 panggilan. Ya, begitu juga untuk bulan 3 dan sebagainya. Minta laluan yang Mohd Menteri. Kita compare sebelumnya hanya dalam sekitar dalam 4,000. Yang Tuan Ketua, izinkan saya untuk meneruskan. Ya, masih tiada penjelasan lagi. Terima kasih.